Assalamualaikum. KK di sini. Okey, untuk cupcake Kak Kuih hari ini, memandangkan Selangor pun masih ber-PKPB, tak tahu bila nak habis. So, KK macam biasalah, KK akan buat lagi kudap-kudapan untuk anak-anak yang mana mungkin boleh mengisi dan membuka mata diorang sikit. Cuti-cuti panjang yang tak habis-habis ni kan, diorang pun dah bosan dekat rumah. Jadi, kita buat sesuatu yang lain, sesuatu yang baru bagi diorang yang boleh menarik perhatian diorang. So, hari ni KK cadangnya, KK nak buat creamy milky donuts yang agak trending dekat Korea sana, memang dah famous lah. So dekat tempat kita ni belum lagi lah, baru-baru nak panas enjin orang kata kan. So untuk hari ni KK menggunakan tepung gandum biasa, tapi macam biasalah KK guna resipi yang KK pernah guna sebelum ni, cuma kita olah ada satu ke dua bahan tu yang kita ubah sikit lah, yang lain sama je. So untuk dia punya cream tu pun korang boleh pelbagaikan, korang boleh letak buah-buahan ke, korang nak buat cheese ke, buat macam cream cake tu pun boleh juga. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita tengok bahan-bahan dan cara nak membuatnya. Okay. Okey, untuk donat ni, okey, saya akan guna mixer je. Masukkan je 500 gram tepung gandum, okey. Yang ini adalah 50 gram gula halus ke, gula kester ke, gula apa-apalah, asal gula. Gula kat dapur tu pun boleh. Margarin kat sini ada 70 gram. Kita masukkan margarin. Okey. Lepas tu saya akan campurkan dengan sebiji telur. Okay. Kita pecahkan dulu telur. Masukkan sebiji telur. Okay, saya masukkan sedikit bread improver. Bread improver ni dalam 5 gram macam tu. Bread improver ni untuk pembaik dia punya ni lah. Kita punya adunan. Okay. So, seterusnya. Dekat sini saya pakai 225 gram susu. Okey, ini susu full cream ke, low fat ke, fresh milk ke, boleh je. Okey, masukkan je. Okey, jangan lupa yeast tadi, hampir terlupa. Yeast ni saya pakai sepaket saja yeast. Okey. Sekarang ni cuaca pun mendung, jadi okeylah, satu paket yeast ni boleh membantu kita punya donat mengembang dengan lebih baik lah. Okey, so dah siap semua, kita akan mix dulu. Okey. Okey, kita putar dulu dengan kelajuan yang perlahan tu. Sebabnya kita nak, kita tak naklah kalau tiba-tiba mengejut terbang semua tepung kita kan. Okey. Okey, ni dah kita dah siap. So kita boleh keluarkan je lah. Okey, letak je kat atas meja ke, kalau meja korang bersih, letak atas meja. Kalau tak bersih jangan pula letak atas meja. Kalau tak bersih, letaklah lapik dulu, okey. Okey. Ni kita punya dough. Dough kita ni memang kita baru uli dia, memang dia tak berapa nak mengembang lah. So kalau saya macam ni, memang saya dah akan terus bentukkan dia. Kalau korang selesa untuk mengembangkan dia pun boleh juga, tak ada masalah. Okay? Kalau nak tahu dough kita elastik ke tak, okay, korang tarik dia boleh ni meregang macam ni kan. Dia boleh menipis, meregang macam ni lah. Okay? So yang ni saya letak kejap. Sementara tu saya nak siapkan untuk mencetak ataupun merounding. Okay? Saya akan tunjuk dua-dua cara. Okey, untuk proses membentuknya, kita ada pilihan sama ada kita nak rounding ataupun kita nak cetak. Okey, so kalau untuk rounding, korang ambil berapa besar yang korang nak, okey. Kalau korang nak timbang pun boleh, bagi sama besar saiz dia. Lepas tu kita just rounding dia, okey. Nak rounding ni kan, kita punya tangan ni, yang atas ni mesti menekan sikit dekat dough. Lepas tu bila kita gelik macam ni, dough kita akan ikut dia menekan dan jadi dia akan licin dan membulat lah. Okay. So. Ada setengah orang yang dah expert. Dia tak ada pun besar payah rounding sangat. Dough yang dah kembang tu dia tekan je ikut celah jari dia. So dia dah boleh agak lah besar mana kan. Dia nak kan. Okay. So kalau untuk orang yang dah expert. Okay, macam kita ni. Kita buat je rounding. Okay.
Okey, bagi dia licin macam ni. Okey, lepas tu kita tekan sikit, kita dah boleh ketepikan. Okey, nanti kita akan tunggu dia sampai mengembang dua kali ganda lah. Okey. So kita punya dulang, okey, kita boleh letak tepung. Kalau tak nak letak tepung pun, korang boleh potong kertas minyak ke apa, letak setiap satu doh tu atas kertas minyak. Okey. Dan lagi satu, kita boleh mencanaikan. Okey. So ni tadi kita beli tepung. Canaikan dekat atas meja korang. Okey, kalau meja korang bersih boleh canai, kalau kotor jangan ya. Habis nanti masuk segala macam habuk. Okey. So meja ni kita dah bersihkan. Okey, saya memang tak ada meja yang bersih tu lah. Tak apa untuk makan sendiri. Biasa saya pakai pelapik tu, tapi saya dah lama tak mendonat, tak meroti, jadi pelapik saya tu dah hilang. Okey, tak tahu mana saya campak. Tak apalah. Kita dah bersihkan meja untuk kita makan sendiri anak beranak, no hal. Okey. Okey, ini tangan kanan saya, ini tangan kiri. Okey, so kalau tengok kat video, mungkin korang yang tak familiar dengan kamera selfie akan nampak macam saya menggunakan tangan kiri untuk menguli ke, makan ke, membentuk. Okey. Tak apalah, sama-sama kita belajar. Saya tak naklah kata orang yang komen saya pakai tangan kanan ke tangan kiri tu kan. Ha, sebab diorang mungkin tak faham fungsi kamera selfie tu. Saya tak naklah pula kata diorang tu bodoh ke apa kan. Biarlah. Masing-masing punya penerimaan. Okay. So, agak-agaklah besar mana korang nak. So, korang boleh ambil gelas ke apa ke kan. Kata apa-apalah. Okay. So, kita buatkan dia lubang. So, dah dapat sekeping kan. Saya tak buat saiz besar sangat. Kalau korang suka saiz besar, korang boleh buat besar. Okay. So, kita susun kat tepi ni. Okay, senang kan? Ha, so kita tekaplah sampai habis. Nanti bila dia dah mengembang dua kali ganda, baru kita goreng. Okay? So senang je kan? Ha, kalau rasa macam tak nak nipis sangat, korang buatlah tebal sikit. Okay? Ada seorang orang dia suka donat dia tu gemuk-gemuk kan? Ha, okay, dah lah. Okay? Mudah je. Okay, ini kita punya donat kita yang dah siap. Dapat 4, 8, 12, 24... 25, 26, 27, 28. Okey, kita tunggu dia kembang sampai dua kali ganda, baru kita goreng. Okey, tempoh mengembang dia bergantung pada cuaca. Mungkin 30 minit dah kembang. Mungkin juga akan makan masa hingga satu jam lah. Okey, so kalau cuaca hujan, mungkin dia slow sikit lah. Okey, so kita tunggu dia kembang, baru kita goreng. Okey, donat kita dah kembang. Okey, nampak. So, kejap lagi kita akan gorengkan dia. Okey, oh, nak terplay out pula. Okay, kita masukkan dulu donat kita satu per satu. Okay. Okay, sekarang kita terbalikkan donat kita. Ha, tengok kau, dia dah kecoklatan. Yang lambat-lambat berangan memang hangit lah. Masak donat ni tak boleh berangan ya. Tengok. Okay. Sikit terbalikkan dia. Balikkan donat kita eh. Nampak, donat kita dah kembang. Terbalikkan. Okay. Yang dah masak ni kita boleh angkat lah. Okay, ni donat kita yang dah siap. Ha, macam-macam bentuk ada kau. Tak bulat betul-betul. Okay, kalau nak betul-betul bulat, rounding memang bulat lah. Kalau macam ni korang nak letakkan krim, tak apa. Tengok texture dalam dia. Ni yang saya dah koyakkan memang sangat lembut. Okay. So, kita akan sejukkan dulu sebelum kita letak dia punya filling. Okay. Okey, seterusnya kita akan siapkan krim dia. Okey, memandangkan cuaca hari ni agak tengah hari ni agak panas, jadi donat saya mengembang dengan agak cepat.
So kita akan putar. Yang ini adalah non dairy whipping cream, white cream. Okay, so saya ni selalu wiping, whipping tu, ha, kau ikut sebut, ikut suka je kan. Okay, so yang ni kita akan putar sampai dia jadi gebu, sampai dia bertanduk. Okay. Untuk menambah rasa lemak berkrim, lemak bersusu dia, saya akan tambahkan sedikit susu pekat. Okay? Susu pekat ni korang boleh letak banyak mana bergantung pada kemanisan yang korang nak. Okay? Ada orang dia kuat manis, dia bubur banyak. Ada setengah orang tak berapa nak suka manis. Jadi bubur sikit je tak apa. Yang penting dia ada rasa macam lemak bersusu tu. Okay? Okey, dah siap. Okey, yang ni kita masuk dalam chiller. Nanti donat kita dah goreng, dah sejuk, baru kita akan letak krim. Okey? Okey, donat yang dah sejuk tu korang potonglah. Okey? Potong dua. Kesalahan sana nak potong asal potong dua, tapi jangan sampai putus. Okey? So, kat tepi ni kira kat ujung tu ada ruang. Ha, ni kita punya donat nganga tengah macam ni. Okey? So kita potong lagi, buatlah beberapa biji pun yang korang nak, tak ada masalah. Okey. Asalkan jangan terputus sampai habis. Okey. Untuk krim dia, okey, kalau korang nak kemas, korang pakailah piping bag, okey. So nanti dia senang nak dikemaskan. Okey, kalau korang takut somok-somok rasa macam susah kan. Okey. Selain daripada korang buat minty cream ni tadi, korang boleh juga nak buat cheese cream ke. Okay. Ataupun nak buat yang ada letak buah-buahan dalam dia ke, Nutella ke, coklat ke. Boleh je semuanya. Okay. Tak ada masalah. Kita buat dia kan. Okay. Lepas tu korang letaklah cream kat dalam dia ni. Banyak-banyak. Nak tinggi mana? Tinggi mana bubur? Kan? Bubur. Banyak-banyak kan. Lepas tu ambil spatula ke apa kan, ratakan je. Dah. Okay, kalau comot kemaskan dia. Ini krim dia sikit. Kalau korang suka krim banyak, bubur lah banyak. Kalau nak tinggi lagi, bubur tinggi-tinggi. Tak ada masalah. Siapa je nak marah kan. Dah siap satu. Kalau nak tinggi lagi kan. Tadi kan dah buat kan. Okey. Nangakan luas lagi sikit. Tambahkan dia. Sebab ada setengah orang dia suka tengok sebab yang diviralkan tu sampai yang melempar ruah kan. So boleh je lah buat. Tara. Dah jadi donat montok-montok macam ni. Okey, so kita buat lagi satu. Yang dah siap ni letaklah kat mana tempat tinggi sikit. Ha. Okey, kita ambil lagi satu. Nganga luas sikit kalau nak letak dia banyak. Okey. Pipekan dia penuh-penuh. Ha. Penuh-penuh. Nak lagi tinggi, lagi besar, lagi gemuk, ngangkan dia besar lagi. So, lagi banyak lah dia punya krim kan. Nah, lebih tu korang ni lah. Ketepikan lah. Okay. Alah, comot sikit-sikit tu tak ada masalah. Okay. Dah siap dah. Saya sprinklekan snow powder untuk bagi efek macam dia mewah sikit lah kan. Cantik kan? Okay. Dah bersusah payah nak buat je kan. So mesti korang nak tengok hasilnya. Nak tengok kot keke makan sedap ke tak sedap. So nak tunjuk. Cuma tak? Gebu, montok, gemuk macam keke? Ada tak semua tu? Complete. Okay.
So kita nak pakai mana ah? Oh my god. Tada. Ah, gemuk kau. Ini korang kalau nak tekan dia boleh keluar krim dia, nampak tak? Krim dia jadi macam lidah. Terjojol cantik ya jilat. Bismillahirrahmanirrahim. Di tangan kanan, okey ni tangan kiri. Okey tangan kanan. Sekarang kita jilat dululah. Macam ais krim. Dia kalau sejuk ni mesti lagi macam ais krim. Budak-budak sekolah kan? Donat dia pun lembut. Kita pun tadi ikutkan donat montok yang selalu KK guna tu, tapi KK ada ubahkan letak susu. Habis keluar krim dia. Kalau tak nak krim dia keluar macam ni, tarik je macam ni. Susah. Krim dia ni kalau letak buah ke, letak Nutella ke, coklat ke, mesti lagi sedap. Okay, sekian dulu untuk hari ni. Terima kasih sebab menonton dari mula sampai habis. Assalamualaikum. Bye.